So, kebaikan guna skin Visonic adalah dia dapat bersihkan kesan primer, kesan makeup hingga ke dalam pori kita. So, dia lebih bersih. Okay, berbanding dengan cuci guna tangan. Tapi, penggunaan dia adalah 1 minit untuk setiap kali kita mencuci muka. Okay, so cara dia bila you onkan bateri. So, ke atas. Okay, ke pipi. Sini. Sini. Lepas tu hidung. Celah hidung. Dan ke daripada bawah. Macam tu ya. Dalam masa 1 minit. Cukup untuk kulit kita. Sebab dia memang super sonic. Dan dia cukup untuk cuci satu muka. Okay, so first step. Sebelum kita gunakan skin Visonic, kita perlu cuci makeup ya. Cuci makeup tu wajib. So, nak cuci guna apa? Cucilah guna Mary Kay Oil Free Makeup Remover. Okay. Skin V, so kita perlukan pencuci muka. So hari ni akan gunakan pencuci muka daripada Time Wash Repair, okay? Sebab dia boleh bantu untuk anjalkan kulit dan sesuai untuk kulit yang sensitif, dan dia non comedogenic, maksudnya tidak menyebabkan pori kita. So penting untuk tidak menyebabkan pori supaya tidak terhasil jerawat. Okay, so cara dia ialah, first step kita perlu keluarkan cleanser, letak atas jari. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Celupkan dengan air. Dan kita berus. Deh, kenapa dia berhenti? Memang skin V akan berhenti tepat 1 minit. Sebab sebenarnya you all cuma perlukan 1 minit sahaja untuk cuci muka di kedua-dua belah. So akak tadi guna sebelah sahaja kan? Okay, nampak eh? Tadi berus ni warna putih, sekarang dah nampak dia punya kotoran-kotoran yang warna kuning tu dekat sini. Okay, so sekarang kita bilas muka kita dengan air keseluruhannya. Kita nak tengok apa beza cuci guna tangan dan cuci guna skin V. So kalau you nak cuci sekali dia punya kepala, senang aja, just tarik kepala dia masuk dalam air. So seperti biasa kita gunakan facial cloth daripada Mary Kay. Kita rasa muka kita bersih kan? So, ambil tisu. Ini tisu. Untuk kita keringkan muka kita sedikit. Okay. So, you all tengok bahagian mana yang lebih bersih? Of course, bahagian yang guna skin V, dia punya pembersihan tu nampak tak?
Macam minyak-minyak semua dah hilang. Ni masih ada lagi kilatan minyak, nampak kan? Yang sini kurang. Oh, sangat berkesan, sangat bagus. So selamat mencuba. Bye.